Oke teman-teman, kali ini kita bakal bikin sebuah game Mobile Legend. Dan di sini akhirnya sudah rilis untuk kolektor terbaru. Kali ini bakal kasih tahu caranya untuk mendapatkan sebuah token secara gratis untuk ngegacha yaps kolektor terbaru dari si Atlas. Yeah. Soalnya guys, tiket ini adalah tiket sebagai ganti, yaitu diamond teman-teman. Jadinya ketika kalian punya tiket, kalian bisa menggunakan tiket ini sebagai pengganti dari diamond. Dan di sini pun bakalan kasih tahu caranya gimana untuk mendapatkan sebuah tiket secara gratis. So, kita langsung let's go. Yang dimana kalian kalau misalnya ingin mendapatkan tiket ini teman-teman, kalian bisa langsung aja cek di bawah sini. Nah ini langsung pencet. Habis itu kalian bisa tengok teman-teman, di sini ada beberapa misi. Nah, di sini ada yang gratisan dan ada yang wajib top up. Jadi ya, kalian kalau misalnya yang gratisan ya guys, jangan terlalu banyak berharap lebih guys. Tapi kalian kalau misalnya ingin top up, beh, dapatnya banyak banget ya cuy ya. Kita langsung mulai. Yang pertama adalah lakukan pembelian shop. Nah, untuk misi dari lakukan pembelian shop ini tidak harus beli skin, melainkan kalian bisa dengan cara itu beli, nah ini contohnya guys. Nah, yang penting itu kalian sudah membeli teman-teman. Otomatis nanti bakalan terbaca ya guys ya, atau lebih tepatnya bakalan selesai untuk misi lakukan pembelian di shop. Gak harus skin, tapi apa aja itu yang bisa kalian beli. Contoh tadi itu tiket ya teman-teman. Di situ kita mendapatkan 80. Habis itu kalian login aja guys ya, dapatnya 40. Berarti totalnya kita sudah dapat 120 token. Mantap kali wah. Nah itu untuk yang gratisannya teman-teman. Selain dari sini kalian juga bisa berkesempatan dapat token gratis lagi, itu di bagian sebelah sini guys. Nah tapi kalau hoki, tapi soalnya ini tuh dia ngegacha, kalian bisa berkesempatan dapat 5 token tambahan untuk gacha skin kolektor ya guys ya. Jadi mana di sini totalnya kita hanya mendapatkan 120 kalau misalnya di bagian token gratis ini guys. Ya ini untuk gratisnya. Tapi kalian kalau misalnya yang melakukan sebuah top up, wah otomatis bakalan dapat lebih banyak. Contohnya di sini kalian bisa tengok teman-teman, top up dalam jumlah berapapun terserah guys. Kalian mau top up yang 1 diamond, 3 diamond itu bakalan terhitung. Dapat 60. Habis itu top up 50 diamond dapat 75. Top up 100 diamond dapat 90. Habis itu kalian bisa dengan cara menggunakan diamondnya kalian 100 diamond, terserah kalian mau pakai diamond 100 itu pakai apa guys. Entah itu buat beli stiker atau mungkin buat ngegacha di sini. Yang paling penting itu 100 diamond sudah kalian pakai, otomatis bakal dapat 120 token lagi. Nah, ini yang lebih brutal lagi guys. Kalian harus menggunakan teman-teman 3000 diamond di dalam event kolektor dari si Atlas ini. Kalian baru mendapatkan 500 token tambahan gratis. Totalnya dapat berapa token nih guys? 500. Pokoknya kalau misalnya kalian free to play itu ya mau gak mau ya dapatnya 120 doang coy. Kalian kalau bisa mau lebih mau gak mau harus keluar gitu loh teman-teman. Keluarkan biaya ya guys. Ya 75 tambah 90 ditambah 120. Ditambah 120 ditambah 40 80 ditambah 40 ditambah 80. Boom, total yang kita dapatkan adalah 965 kalau misalnya kalian menyelesaikan semua misi yang di sini. Kalau tadi teman-teman itu adalah cara untuk mendapatkan sebuah token secara gratis, kali ini bakalan tak kasih tahu caranya biar kalian berhemat, atau lebih tepatnya ya ini guys, biar kalian gak terlalu banyak mengeluarkan ya guys ya, atau tips and trick biar kalian tidak cepet boros guys untuk namanya sebuah token satu ini, atau buat gacha kolektor Atlas. Jadi mana kalian bisa ya guys ya melakukan yang namanya sebuah ngegacha satu hari satu kali saja guys. Karena apa? Yaps, karena setiap kali ya guys ya kalian ngegacha, kalian ngegacha lagi itu bakalan harga normal guys. Kalau misalnya kalian nunggu besoknya lagi, otomatis bakalan diskon 50% lagi. Sebagai contoh di sini harga normalnya itu adalah harga 10 token, tapi karena kita belum ngegacha hari ini jadinya masih dapat diskon, dan diskonnya itu pun 50%. Nah, ini kita ngegacha nih guys. Boom. Kalian bisa lihat, kalian kalau bisa mau ngegacha lagi otomatis bakalan rugi. Karena apa? Karena kalian bisa lihat ini adalah harga normalnya. Sedangkan kalau misalnya kita ingin mendapatkan harga diskon itu mau nggak mau harus menunggu besoknya ya guys ya, atau lebih tepatnya itu di jam-jam 4 guys.
jam 4 kalau di Wita. Kalau di WIB mungkin jam-jam 3-an ya guys ya, sudah rest ya teman-teman. Jadi ya tipsnya biar hemat gimana itu, mau gak mau kalian harus yang namanya ngegacha satu hari satu kali saja untuk menunggu yang namanya sebuah diskon aman. Itu bakalan kreset lagi, otomatis besoknya lagi itu bakalan diskon 50%. Oke teman-teman, saya sampai deh. Jangan lupa kalian like, comment, share, kalian subscribe. Jangan lupa untuk klik loncengnya. Twing, karena lonceng adalah bahagia. Saya ada pas yang masih beres semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklannya, butuh support dari kalian ke gua cuy. Gua subscribe, makasih pada kalian semua. Terus komentar gak sama lu gak suka aja, penting support pastinya. Bye. Dadah.